cara merawat tanaman jambu kristal dalam pot serta cara pemanenannya. Berikut cara merawatnya. Lakukan penyiraman secara rutin dan berkala agar tanaman jambu kristal tidak stres dan mati. Selain itu, lakukan penyiangan pada gulma atau tanaman liar lainnya yang tumbuh di sekitar tanaman jambu kristal di pot. Lakukan pula pemupukan dengan menggunakan pupuk NPK Mutiara sebanyak 1 sendok makan yang dicampurkan dengan air 1 liter. Pemupukan ini dilakukan setiap 1 bulan sekali agar tanaman jambu kristal cepat tumbuh. Maka lakukan penyemprotan dengan menggunakan Gandasil di setiap 15-30 hari sekali hingga tanaman berumur 18 bulan. Setelah itu, untuk merangsang pertumbuhan buah dapat dilakukan penyemprotan dengan menggunakan Gandasil B. Berikut masa panen jambu kristal. Pemanenan jambu kristal dapat dilakukan setelah tanaman jambu kristal berumur 2 hingga 3 tahun dengan ciri buah jambu kristal yang siap panen, berwarna agak memutih dan berukuran besar. Demikian artikel pembahasan tentang cara menanam jambu kristal dalam pot agar cepat berbuah bagi pemula. Semoga bermanfaat.